Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembaliin my channel Agent of Vlog. Selamat sore semuanya. Apa kabar kalian baik-baik ya? Semoga kita semua diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki yang lancar. Apa yang kita cita-citakan semua tercapai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan di sore ini ya, selamat sampai tujuan, tidak ada gangguan sedikit pun. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tepatnya di sore ini gue ini mau menuju ke Kawali ya, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat gitu men. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di sore ini gue ini mau menggunakan via Ciminyak ya, Ciminyak. Oke, Cisaga. Jadi enggak jalur utama gitu cuy. Oke, gue di sore ini mau ke undangan gitu ya. Gue enggak sendirian, di belakang bareng calon istri. Cie cie cie. Calon istri cuy. Oke. Dan mohon doanya ya buat temen semuanya, buat gue ini ya. Beberapa minggu lagi gue ini akan melaksanakan ijab kabul, mudah-mudahan acaranya itu lancar ya, lancar ya. Mudah-mudahan acara itu lancar, tidak ada gangguan sedikit pun, dan diberikan kesehatan ya kawan-kawan ya. Oke, di sore ini benar-benar enak banget, ini adem men, gak panas, gak hujan gitu cuy. Gue ini disayangkan gak dual vlog bareng pacar gue, dikarenakan untuk intercom satunya lagi itu lagi di servis ya, ada masalah gitu cuy. Oke, kita lurus kalau ke kiri itu ke Pangandaran ya. Gue ini mau menggunakan via Ciminyak ya, Ciminyak Cisaga gitu cuy. Jadi nggak lewat Ciamis kota atau lewat Cijantung, enggak gitu. Jadi dari Cisaga itu ke belok kanan ya, belok kanan gitu cuy. Oke. Cukup gerah juga men. Gua pakai sarung tangan, pakai jaket gitu ya. Ayo Pak, maju Pak. Oh ya, dan di sore ini gua ini mau undangan ke Teh Imoy ya. Imoy, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya. Dilancarkan rezekinya ya. Mudah-mudahan Teh Imoy jadi istri yang soleha ya, dan suaminya suaminya itu fotografer cuy, sama profesinya itu seperti gua. Sama Teh Imoy itu suka make up. Jadi cocok lah tukang foto wedding sama itu make up gitu cuy. Ya. Pas banget lah. Oke. Wow, di sini tuh apa ya? Jalanannya tuh bergelombang gitu ya. Naik turun. Aduh, berarti gua kemarin habis dari Pagar Agung, sekarang ke Kawali ya. Di minggu ini gua ini banyak banget ke daerah-daerah barat gitu ya. Oke. Jalan cukup penuh juga men di sore ini men. Padat ini, tepatnya hari Minggu ya, tanggal 10 Januari 2021. Mudah-mudahan di tahun 2021 ini kita itu tercapai ya cita-citanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tetap hati-hati, berapa minggu lagi gua akan nikah. Kudu nama cina cek orang-orang mah dipingit cenanya. Jangan kemana-mana, jangan jauh-jauh, jangan keluyuran gitu men. Aduh. Oke, kita memasuki daerah Cisaga ini cuy. Cisaga di sore ini ya, tepatnya tanggal 10 Januari 2021. Oke, selamat sore Cisaga. Salam kenal dari Agent of Vlog, motovlogger dari Kota Banjar.
Wih, benar-benar padat banget ini jalanan, men, di sore ini, men. Nempel, waduh, gerimis cuy, gerimis cuy. Jangan dulu turun hujan lah. Jangan dulu turun hujan, please. Baru aja sampai sini ya. Oke men, sekarang tuh jalan sini tuh enak banget ya. Udah aspal baru nih. Enakin pisan cuy. Jadi ini tuh alternatif ya menuju ke Kawali tepatnya gitu. Tapi cukup sempit juga sih. Aspalnya oke lah. Enakin pisan. Nikung-nikung gitu cuy. Ini tuh bisa tembusnya tuh ke Ranca ya, Raja Desa, Kawali, Cirebon, lewat sini bisa alternatif. Tapi ya lewat hutan-hutan gitu men. Awas kerikil. Palaur. Nah, di sini tuh banyak banget warung-warung nih. Rest area kalau enak ngopi di sini nih, kalau lewat sini, men. Apalagi kalau pagi hari, sejuk banget ini. Wih. Enakin adem, pohon karet ya kiri kanan itu. Pohon karet. Wih, tikungan-tikungan, men. Gak kelihatan. Keren, keren, keren jalannya, keren. Wis, banyak mobil depan, men. Jalannya sempit. Cukup sulit juga ya kalau nyalip itu. Belok kirinya depannya. Iya. Nanti depan itu belok kiri kalau nggak salah. Udah lama gua nggak lewat sini, cuy. Apalagi pakai motor ya. Padet, 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 padet. Di Payun belok kiri yang ya? Di Payun belok kiri. Ya kan ke kiri kan? Gimana coba lihat gua? Coba 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 coba. Mohon mohon lurus. Udah lama banget gua loh. Gak lewat sini, cuy. Oke. Belum pernah soalnya lewat sini tembus ke Kawal itu belum pernah. Wih, nanjak, nanjak, nanjak. Nikung-nikung jalannya ya.
Oke, men, ini tuh daerah mana ya? Gua gak tahu gitu, cuy. Ini masih lurus kayaknya. Oke. Daerah mana sih nih? Gak tahu gua, cuy. Yang pas ini jalannya tuh nanjak, bulak belok, turunan gitu ya, kawan-kawan ya. Pertama kali gua ini kesini ya. Kurang lebih setengah jam lagi gua sampai. Gua coba tadi barusan berhenti terlebih dahulu dan cek Google Navigation. Itu sekitar setengah jam lagi. Si ibu-ibu santai banget gitu mau nyebrang. No, belokannya ini, men. Jalannya itu sempit ya, gua enggak hafal. Tajam atau kagaknya ini belokannya. Yang pasti enak. Dan yang pasti pacar gua ini ketakutan kalau dibuat tikungan-tikungan seperti ini ya, kawan-kawan ya. Tadi tuh gua dari Cisaga belok kanan dari arah Banjar lewat Ciminyak gitu, coy. Jalannya sepi ya. Ada warung satu di situ. Enak banget ini, sejuk. Kalau malam hari ya cukup ngeri juga. Oke, tikungannya ini tajam gak sih? Tapi kagak, euy. Ngeri loh kalau malam hari lewat sini, cuy. Tuh, enak pisan jalannya. Endah pisan. Ini warung-warung kayak gitu ya. Itu kalau buat rest area enakin. Selamat datang Desa Margajaya. Oh iya, ini dia Desa Margajaya. Kanan. Oh, Jatinegara ya. Barusan itu, men. Oke, kita ambil kanan. Sekarang jam 5 kurang 15. Kita menempuh perjalanan barusan. Sudah berapa menit tuh? Jam 5 kurang 15, men. Jalanannya ini enakin pisan. Adem, cuy, adem. Belok di mana, Yang? Masih lurus? Oh, di itu ya? Di itu ya? Di itu? Oh ya. Depan ya? Di sini belok kiri. Yoi. Lah. Oh, itu tuh gangnya. Ini mau pasar ya. Oke, ini dia Kawali. Aduh, gerimis, euy. Pasar Kawali. Mana? Oh, enggak apa-apa. Bisa nyambung. Oke, depan belok kanan aja. Gitu, cuy. Waduh, hujan. Hujan, Pak, hujan. Ada yang jatuh, Bu. Handphone, untung. Mudah-mudahan gak pecah. Lurus, Yang. Belok kiri.
Kemana deh, kemana deh, kemana deh? Depan kemana nih? Oh, belok kiri. Waduh, Astana Gede ya, Kawali ini tuh ya, daerah Astana Gede ke kiri itu, men. Wah, hujan, men. Hujan, men. Kanan. Enakan, seger. Oke. Jadi gue akan akhiri saja untuk vlog kali ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya sudah mampir di channel Sub Agent of Vlog. Di sini banyak banget persimpangan ya. Jangan lupa untuk like nya, subscribe nya, untuk klik icon loncengnya agar kalian tuh mendapatkan notifikasi di channel gue. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.